baiklah ya, semuanya Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi vektor kali ini soal variasi tentang proyeksi vektor ya diketahui vektor U I plus 2J min K vektor basisnya ini ya 1I berarti plus 2J min 1K gitu ya dan V nya itu diketahui I e, plus J plus MK <coughs> ini yang gak diketahui koefisien dari K vektor, vektor basis untuk koordinat yang Z gitu ya panjang proyeksi U pada V adalah 2 per 3 akar 3 lah Panjang proyeksinya itu diketahui, 2 per 3 akar 3. Kemudian jika M-nya itu lebih besar dari 0, maka nilai dari M plus 2-nya berapa, gitu ya. <tuh> Untuk proyeksi misalkan U pada V, misalkan panjangnya itu, panjang proyeksinya P gini ya, itu adalah vektor U dikalikan vektor V per panjang V. Kalau pada V, berarti V-nya double gini, U kali V per panjang v begini itu adalah panjang proyeksi vektor ini juga berlaku untuk ini u pada v ya diketahui misalkan panjangnya itu sama ini misalkan p gini ya u dikali v per panjang v nah panjangnya itu diketahui 2 per 3 akar 3 u kali v berarti masing-masing ini kita kalikan ya i dengan i ini ya satu kali satu ditambah yang J dengan J2 dikali 1 ditambah yang terakhir ini min 1 koefisien dari K ini min 1 kemudian ini M per akar dari ini semuanya koefisien dari ini dikuadratkan dijumlahkan itu panjang dari V yang ini satu kuadrat yang ini J nya juga satu kuadrat yang ini M nah begini Oke, berikutnya kita operasikan 2 per 3 akar 3 itu itu sama dengan 2 per akar 3 gini ya, sama Kenapa? Karena kalau kita kalikan akar 3 per akar 3, jadinya adalah 2 per 3 Akar 3, akar 3 kali, kali akar 3 itu akar 9 atau 3 di sini, akar 3 yang atas itu ini Jadi kita nulis ini atau nulis ini itu sama 2 per 3 akar 3 itu ya, 2 per akar 3 nah ini saya tulis yang 2 per akar 3 sama 1 tambah 2 min M ini per akar dari 1 plus 1 plus M kuadrat nah yang sebelah sini saya hapus berarti 2 per akar 3 itu sama dengan e, 3 min M per akar 2 plus M kuadrat. Nah, langkah yang berikutnya bagaimana? Kita kuadratkan kedua ruas. Yang ruas kiri, kuadratkan. Ruas kanan juga kita kuadratkan. 2 <tuh> kuadrat, 4. Akar 3 kuadrat, 3. 4 per 3. Seandainya yang ini kita kuadratkan ya, yang bentuk 2 per 3 akar 3, kita kuadratkan juga hasilnya sama nanti 4 per 3. 2 kuadrat 4 akar 3 kuadrat 3, 3 kuadrat yang bawah itu e, 9. 3 bagi 9 kita sederhanakan ini ya e, 3, sama 4 per 3. <tuh> sama dengan 3 min m kuadrat itu berarti 9 min 6 m plus m kuadrat. Mungkin ada yang bingung ini ya, banyak bingung 3 min M kuadrat kok bisa menjadi begini Kalau kita kalikan manual 3 min M kuadrat itu 3 min M kali 3 min M begini 3 kali 3, 9 3 kali min M, min 3M Kemudian min M kali 3, min 3M juga Min M kali min M plus M kuadrat Nah asalnya dari situ 9 min 6 M plus M kuadrat Nih <tuh> Tapi kalau yang hafal aturan yang ini A min B kuadrat itu A kuadrat min 2 AB Plus B kuadrat Nah saya menggunakan ini tadi A kuadrat berarti 3 kuadrat Min 2 B min 2 kali 3 kali M Min 6 M plus B kuadrat plus M kuadrat Kemudian yang bawahnya Akar dikuadratkan akarnya hilang Tinggal 2 plus M kuadrat dan kita kalikan ya Biasa ya Kita kalikan silang sana 4 kali 2 itu 8 4 kali M kuadrat 4 M kuadrat Begini Kemudian sama dengan 3 kali 9 27 Min 18 M Plus 3 M kuadrat Kita pindah ke ruas kiri semuanya 4M kuadrat dikurangi 3M kuadrat tinggal M kuadrat gini min 18 m ke sini jadi plus 18 m 27 berarti min 27 8 min 27 itu min 19 saya langsung ini ya operasinya saya kira sudah bisa difahami 3 m jadinya min 3 m 3 m kuadrat jadi min 3 m kuadrat ini hasilnya m kuadrat kemudian yang min 18 m jadi ini 27 min 27 ke kiri jadinya 8 min 27 itu min 19 kemudian kita faktorkan <tuh> yang dikalikan minus 19 dijumlahkan 18 berarti plus 19 dikali minus 1 ini yang dikalikan itu minus 19 dia dijumlahkan 18 nah, berarti uh, saya hapus yang sebelah sini berarti M sama dengan min 19 atau M sama dengan 1 <coughs> dari sini M plus 19 sama dengan 0 M sama dengan min 19 M1 sama dengan 0, M sama dengan 1. Atau gini ya. Nah, kalau pilihan gandanya itu ada jawabannya eh, 1, bukan jawabannya masih salah ya, karena pertanyaannya bukan itu, bukan nilai M. M lebih besar dari 0, berarti yang ini tidak memenuhi, ini yang memenuhi. Tapi pertanyaannya adalah M plus 2, M plus 2, berarti sama dengan 1 plus 2, sama dengan 3, nah jawabannya. Tiga. Caranya seperti itu. <tuh> ini variasi soal dari e, panjang proyeksi vektor, proyeksi e, skalar dari vektor ke vektor. Diketahui panjangnya, tapi kita mencari salah satu e, variabel koefisien ya, dari e, ini, salah satu unsurnya. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.